sama Felis di Kata Alkitab. Dan tema kita kali ini adalah menabung versus investasi. Nah, biasanya nih Jisir selalu berpikir menabung dan investasi itu adalah kegiatan yang sama-sama menyimpan uang. Emang bener sih, tapi tau gak sih kalau dua kegiatan ini adalah kegiatan yang berbeda. Nah, gimana kalau kita tanya pendapat teman-teman di sekitar sini nih, kira-kira kalau mereka punya uang dingin, mau dipilih ditabung atau diinvestasi ya? Yuk kita tanya-tanya. Masyarakat Indonesia dinilai perlu bersikap waspada dengan anomali ekonomi di tengah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang disebut-sebut lebih optimis pada 2018. Salah satu langkah antisipasinya adalah dengan mengembangkan dana tabungan dan investasi. Hasil riset dari Lembaga Riset Pemasaran, Insight ID mencatat rata-rata responden mengalokasikan 13% pendapatannya untuk tabungan dan investasi. Dari alokasi untuk tabungan dan investasi tersebut, responden menyisihkan 79% ke pundi tabungan, sementara 21% lainnya digunakan untuk berinvestasi. Namun, tahukah Anda bahwa nilai uang saat ini dan di masa yang akan datang akan berbeda dan cenderung akan berkurang? Hal ini merupakan teori dari time value of money, yang artinya nilai uang rupiah pada saat ini akan lebih berharga daripada nilai uang di masa yang akan datang. Itu artinya uang yang ditabung akan mengalami inflasi. Namun dalam investasi pun banyak hal yang perlu dipertimbangkan, contohnya resiko mendapat kerugian. Lalu manakah yang kita pilih, menabung atau berinvestasi? Halo. Halo. Saya mau tanya nih, kalau kamu kira-kira punya uang dingin 10 juta, mau ditabung atau diinvestasi? Kalau 10 juta sih, ditabung aja ya. Kalau ada uang dingin, saya bakal buat usaha. Usaha? Gue sih investasi ya. Investasi? 10 juta itu ya, tuh? 10 juta, mungkin gue bakal investasiin pertama asuransi, atau gue bakal beli kayak mungkin emas atau gimana. Oke, dalam 10 juta. Kalau 50 juta, Pak, mau ditabung atau diinvest? Kalau jelas sih lebih baik saya tabung juga, karena kita kita belum tahu persis ininya ya, apa namanya, jaminannya gitu. Investasi dong. Investasi. Kalau 50 juta tetap saya invest juga sih. Nah, kalau 50 juta investnya kemana investasi tuh? Sama mungkin saya pertama yang emas dulu kan, karena kalau emas kan harganya nggak mungkin turun kan. Masih gue investasi dulu. Terus yang itu ada sisa mungkin gue masukin ke bank. Oke. Juhono Sudirgo merupakan lulusan teknik sipil ITS. Beliau sudah berkarir di bidang perbankan selama 14 tahun sebelum masuk dunia sekuritas selama 12 tahun di bidang corporate finance, dan saat ini beliau memiliki jabatan terakhir sebagai presiden direktur di Peak Securities. Pernah aktif dalam berbagai organisasi seperti pelayanan pelajar di Surabaya, kemudian menjadi salah satu pengurus bidang training SPK di Abalove Ministries. Sekarang beliau aktif sebagai senior trainer di Kingdom Business Community, KBC, dan PT Prima Kompetensi dengan fokus kepada bidang perencanaan keuangan dengan debt-free lifestyle. Yes, Jisir, sekarang Felis sudah bersama pakarnya, yaitu Pak Juhono Sudirgo. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak Felis. Nah, Pak Juhono, ini menarik banget kan tema kita, kayaknya udah ditunggu-tunggu banget nih sama Jisir. Gimana sih jawaban Pak Juhono sendiri tentang menabung atau investasi? Iya. Gimana tuh, Pak? Nah, mau nabung atau investasi? Mm-hmm. Nah, ini dua hal yang berbeda soalnya. Nah, kalau gitu plus minusnya apa tuh, Pak? Yang sama ada kesamaannya. Kesamaannya adalah menyimpan hari ini untuk dipergunakan di masa depan. Nah, di Alkitab juga ada dua cara. Yang satu mengutip dari belajarlah dari semut. Jadi semut itu menyimpan pada musim panas supaya ada persediaan makanan pada musim dingin. Nah, musim itu kan nggak sampai setahun. Jadi lebih tepat menabung itu menyimpan untuk kebutuhan jangka pendek di bawah 1 tahun. Sedangkan investasi kita belajar dari Yusuf. Hikmat Tuhan ke Yusuf, ada 7 tahun masa kelimpahan. Ini diibaratkan kita masih punya duit, masih kerja, masih sehat ya. Nah, itu mesti sisihkan sebagian. Idealnya 20% sebenarnya dari income saya. Supaya pada saat 7 tahun masa kekurangan atau kekeringan, nah, saya punya persediaan makanan. Itu tujuan investasi lebih di atas tahun. Berarti untuk jangka yang menengah sampai jangka panjang. Jangka panjang. Kalau nabung, plusnya adalah saya punya dana yang ready, liquid, bisa dicairkan setiap saat pas saya membutuhkan. Istilah saya kotak P3K. Pada saat ada luka kecil, ada obat merah, ada band-aid ya, untuk kita jangan sampai berdarah-darah. Jadi plusnya liquid. Walaupun mungkin bunganya, minusnya adalah bunganya nggak besar, bunga tabungan itu. Jadi kalau tabungan, ya saya nggak cari bunga, tapi gampang diambil,
pas saya butuh jangan berutang, saya pakai aja tabungan. Makanya besarnya pun nggak usah besar-besar, cukup 3-6 bulan biaya hidup, itu buat tabungan. Nah, untuk investasi, saya mencari hasil keuntungan yang lebih tinggi untuk mengejar mimpi masa depan saya. Jadi saya mau misalnya butuh 3 tahun lagi punya rumah sendiri. Maka saya kejar dulu down payment-nya dengan berinvestasi. 5 tahun lagi saya punya DP, saya bisa dapatkan rumah. Plusnya saya bisa mengalahkan inflasi. Jadi harga uang saya tidak akan turun. Mungkin minusnya ya investasi itu beresiko. Jadi saya harus benar-benar bisa belajar dan memilih investasi yang saya pahamin. Untuk butuh investasi dana besar, juga hasilnya besar, pasti resikonya lebih besar. Kata kunci yang perlu kita pegang, jadi kita bisa bedakan. Kalau punya uang, ini buat ngejar dulu yang jangka pendek, tabungan untuk kotak P3K tadi. Untuk dana atau, mendadak ya Pak? Iya, emergency. Atau yang memang saya masih dream masa depan, 3 tahun, 5 tahun. Nah, saya bisa beli barang yang lebih, mungkin hasilnya lebih tinggi, tapi saya tahu harus belajar dulu, resikonya juga ada. Jadi saya harus belajar untuk berinvestasi saham bagaimana, emas bagaimana, atau unit link bagaimana, saya mesti memahami dulu. Jadi syaratnya saya harus hidup di bawah pendapatan supaya ada kelebihan. Nah, kelebihannya ini ditabungkan dulu untuk mengejar jangka pendek. Kalau sudah terpenuhi yang jangka pendek, baru kita berinvestasi untuk jangka yang lebih panjang. Jadi syarat utamanya ada firman lagi yang berkata, jangan memeras, jangan merampas, cukupkan dirimu dengan gajimu. Nah, ini mesti harus diikutin kebenaran ini gitu. Jadi hari ini kalau memang gaya hidup saya harus di bawah gaji, bagaimana caranya cukup dengan, ya kita harus berpikir jangan cuma ke atas. Ada orang yang mungkin cuma UMR bisa hidup gitu. Nah, mungkin apa yang harus dipangkas dulu. Nanti waktu income kita naik, silakan. Jadi saya boleh naikin gaya hidup pada saat gaji saya itu sudah mulai meningkat. Nah, ada tips-tips nggak sih untuk GCers? Gimana sih investasi atau mungkin menabung yang baik itu? Apa mungkin dari beli tanah, beli emas, atau asuransi Pak? Gimana tuh Pak? Nah, kalau sudah ngomong investasi, kita boleh milih. Banyak pilihannya soalnya, ya kan? Kita harus milih yang tepat. Saya ibaratkan orang berinvestasi seperti seorang yang berkebun. Ini gampang-gampangannya ya. Kalau saya punya kebun 1 hektar, saya ditanya, enaknya saya mau nanam pohon apa? Saya nggak bisa jawab. Tapi saya akan bertanya dulu, mau panennya kapan? Misalnya mau panen 3 bulan, berarti yang ditanam palawija, cabai, ya kan, jagung begitu. Tapi kalau saya mau panennya 5 tahun, mungkin saya bisa milih pohon yang agak panjang, sawit, ya, durian seperti itu. Tapi kalau panennya udah 10 tahun nggak masalah buat pensiun. Berarti saya bisa nanam pohon jati, hasilnya pasti lebih bagus, lebih mahal. Tapi nanti. Nah, makanya kalau saya sudah tahu kapan saya mau perlu uangnya, saya bisa tahu pohon apa yang ditanam sama. Jadi kalau saya perlu uangnya mungkin 2-3 tahun lagi, saya bisa beli emas, saya bisa beli ori, itu juga pas sekali karena 2-3 tahun kita bisa cairkan. Tapi begitu nanti deh di atas 5 tahun saya butuhnya, nah pilihan saya lebih banyak. Saya beli saham, beli properti, ya, mungkin bisnis, investasi di bisnis, investasi di yang jangka panjang lainnya. Gitu kira-kira. Oke, berarti kayak GCers harus tahu sendiri target hidup kalian ya. Untuk keperluannya kapan? Mungkin kalau untuk menikah, kita harus tahu dulu menikahnya kapan. Nikahnya? Iya, betul. Sama pasangan sih Pak, sebenarnya yang penting. Nah, kapan itu nikahnya? Jangan-jangan belum punya ya. Nah, itu dia. Tapi nabung dulu ya. Boleh. Boleh banget ya Pak. Nanti nyarinya lebih gampang. Betul ya. Nah, kalau kayak gitu, wah kita udah langsung tahu banget tuh yang namanya target dan rencana hidup kita. Mau nabung atau berinvestasi, betul Pak? Oke, terima kasih Pak Juhono sekali lagi atas waktunya. Dan jawabannya kayak udah jelas ya, GCers. Dan langsung aja, kalau suka sama video ini, bisa loh langsung di like, di komen, di share, dan di subscribe di mana? GC Channel. Nah, buat teman-teman GCers yang masih punya pergumulan dalam hidup, bisa loh kita bantu di Sahabat 24 di sebelah sini. Sampai ketemu ya di tema-tema selanjutnya, pastinya hanya di Kata Alkitab di GC Channel. Bye-bye.